apa kabar? Hari ini saya akan menceritakan tentang hikayat Putri Dayang Sari. Kisah seorang putri kayangan yang bernama Dayang Sari. Dia sangat cantik dan jelita, macam saya. Setiap hari, dia dan saudaranya akan turun dari kayangan dan bermain di Tasik Langkawi. Tersebutlah kisah seorang putra raja yang bernama Putra Teja. Dia telah diperintahkan oleh raja untuk melakukan tugasan pergi ke Langkawi. Takdir pun menetap dan Putra Teja terserempak dengan Dayang Sari. Dia terkagum akan kecantikannya dan terpaut kepadanya. Sejak hari itu, dia selalu pergi ke tasik itu dan sembunyi. Dia akan melihat Dayang Sari dan saudaranya bermain bersama. Tetapi hati Putra Teja gundah gulana dan takut akan kehilangan Dayang Sari. Pada suatu hari, dia bertemu dengan orang tua yang sakti dan pandai bernama Dayang. Ha ha ha, wahai putra, mengapakah awak bersedih? Putra Teja pun menceritakan masalahnya kepada Dayang. Dayang pun memberikannya sebuah tabung bulu perindu yang panjangnya sejengkal. Isikan tabung bulu perindu ini dengan air mata duyung yang sedang menangis di lautan akibat terperangkap sebab air surut. Sapukannya kepada muka Dayang Sari. Putra Teja pun berlari ke lautan. Dia bertemu dengan putri duyung itu dan menampung air matanya. Dia mencari Dayang Sari pula dan bertemu dengannya. Dia pun menyapukan air mata duyung itu ke muka Dayang Sari. Dayang Sari buka matanya dan serta-merta mencintai Putra Teja. Mereka berdua pun berkahwin dan Putra Teja berasa sungguh gembira. Tidak lama kemudian, Dayang Sari pun melahirkan seorang bayi yang cantik dan sempurna. Tetapi, genap 7 hari, bayi itu telah meninggal dunia. Putra Teja dan Dayang Sari hanya bersedih dan tidak ingin bercakap. Tidak lama kemudian, pengasih bulu perindu itu pun semakin hilang dan kesayangan Dayang Sari terhadap Putra Teja pun semakin surut. Akhirnya, Dayang Sari sedar kesayangannya terhadap Putra Teja hanya kerana pengasih bulu perindu tersebut. Dia merasa kecewa dan melarikan diri ke kayangan. Selepas itu, Putra Teja pun merasa sedih. Istrinya melarikan diri dan bayinya meninggal dunia. Dia pun pergi ke negerinya dengan hati yang berat. Kawan-kawan, tahu tak? Tasik itu sekarang dinamakan Tasik Dayang Munting. Dan orang yang pergi ke sana harap hamil. Pengajaran daripada cerita ini adalah satu, kita tidak boleh mendapat apa yang diingini dengan cara pendek. Dan kedua, kita tidak boleh berbohong. Sekian, terima kasih.